Bang, kenapa enggak nyanyi lagi? Bang Rian, kenapa enggak nyanyi lagi? Oke, kali ini aku akan nyanyi. Tapi kalian semua harus janji, jangan lupa di-share video ini. Ada yang terbang-terbang tapi bukan kuyang. Ada Enderman dipukulin langsung hilang. Kata orang-orang nih perfect enggak gampang. Baru masuk dungeon langsung dikejar. Nih modpack emang khusus orang barbar. Di episode ini lawan cacing besar. Pokoknya di series hardcore ini aku bakalan serius. Aku mau balas dendam. Gila. Baru mulai series kita udah mengalahkan bos aja nih. Jujur aku gak nyangka progres kita secepat ini guys ya. Baru mulai game loh, kita sudah mendapatkan 12 Crystal Heart gara-gara ngalahin bos tadi. Okay, aku udah kehausan banget ini ya. Dan by the way, selamat datang di RL Craft Hardcore Indonesia. Aku gak tahu ini episode berapa. Yang jelas ini aku recordnya udah 1 jam lebih. Nanti aku bakal bagi menjadi beberapa episode biar easy content. Jadi kita telah mengalahkan bos cacing di dungeon ini ya. Dan aku mendapatkan sesuatu yang aku gak tahu gunanya apa. Ini apa dah, petasan? Tapi aku tahu apa gunanya kristal merah ini. Jadi, kristal merah ini bisa di-craft menjadi heart container. Nah, ini akan membuat health bar kita bertambah, guys ya. Tuh, lihat. Health bar kita nambah. Cepat juga progres kita ya. Nah, jadi health bar yang nambah itu ada di kepala dan tangan kiri. Yang paling penting itu kepala dan badan, guys ya. Karena kalau health kepala atau badan kita habis, auto meninggal. Ngomong-ngomong, di ruangan bos cacing raksasa tadi, aku lihat ada gerbang lagi loh. Jadi rencananya aku mau kesana lagi nih, karena aku penasaran. Oh. Aduh. Ya ampun, apa itu? Dia berevolusi. Ya ampun, tolong. Aduh. Aku sekarat. Satu kali hit di kepala lagi aku mati. Yang penting yakin. Shield mau habis. Udah. Mundur dulu. Darah kepala aku tinggal berapa nih? Ya ampun, hampir selesai ini series. Ngomong-ngomong, kita dapat celana baru nih. Evasion 1, Burning Thorns 3. Wow, celanaku kuning seperti dolarku. Hidup di RL Craft itu keras guys ya. Aku pun sebenarnya gak pede main modpack ini. Tapi sebelum aku mati, setidaknya aku harus mendapatkan naga dan terbang bersamanya. Guys, sebelum aku turun ke ruangan bos lagi, aku mau memperbarui pedang dan shieldku dulu ya. Soalnya udah mau hancur ini. Sip, perlengkapan kita sudah siap. Kita tidur dulu deh, karena udah malam juga kan. Apa itu? Aptu Tesaha? Biarkan saja dia main air guys ya. Nah, jadi inilah yang kita dapatkan dari dungeon ini teman-teman. Untuk sementara masih seginilah ya. Karena sepertinya ada chest lagi di ruangan dekat bos itu. Armor Wolf ini kalau kita masak bakal jadi bahan aslinya teman-teman ya. Contohnya Diamond Wolf Armor, ntar kita masak bakal jadi diamond murni. Dan begitu juga dengan armor kuda. Sip. Di sana ada Enderman. Ya ampun, dia baper. Hi, ya dia nyangkut. Lah, mana dia? 1, 2, 3. Aduh. Ngilang terus lu. Nah, mamam. Apa ini? Ya ampun, kenapa ada kepiting? Selamat tinggal Enderman. Oke. Oh no. Ya ampun, kenceng banget. Bapak kau hijau, nenek kau terbang, adek kau senam. Ya ampun, tebel banget. Untung aja selamat. Aku siapin golden apple dulu deh. Ya ampun, ada lagi dong. Udah. Mundur dulu. Jadi kita dapat daging, cupu kabab. Aku mau bikin obat luka dulu, guys. Bahaya kalau gak punya item untuk ngobatin luka.
Sip, sekarang aku udah ready untuk turun lagi. Aduh, tikus cendol mau kesini. Nice. Ya ampun. No! Ada lagi dong. Banyak banget dah. Jangan sampai kita mati sama monster-monster kayak gitu ya. Itu suara apa? No, yang hijau. No. Tahan. Ya ampun, kepiting. No, critical hit. Ada lagi. Mati lu. Aduh. Mati lu. Mau nyerang dari belakang dia. Sip, biarkan saja mereka saling menampol satu sama lain. Jadi di bawah tanah ini gak pernah damai, guys ya. Oke, sudah aman. Ada lagi dong. Aduh, apa ini? Kepiting, awas. Ya ampun, ada tuyul kebakar. Udah. Kita dapat kepala wither dong. Udah ya. Jangan ganggu lagi. Please. Ya ampun, ada lagi dong. Mouse ku mati. Aduh. No skip iklan, Rian Yayan beli mouse baru. Sini lu. Wah, dapat lagi. Aduh, kita kehausan lagi. Pakai dua pedang emang gampang haus, teman-teman ya. By the way, bagi yang belum nonton episode pertama, ku saranin nonton dulu selagi belum jauh nih. Oke, apakah XP kita cukup untuk nambahin defense jadi level 8? Sip. Yes, sekarang kita bisa memakai set iron armor. Akhirnya iron chest armor kita gak nganggur lagi. Aku mau bakar iron ore-nya dulu, guys, biar bisa bikin iron set. Sip. Nice. Kita akan bikin sepatu. Yoi, akhirnya kita full armor ya. Wah, masih ada 2 iron lagi. Kita bikin helm iron. Sip. Sekarang aku lebih pede untuk ngebarbar ya. Kita masak daging chupacabra tadi. Waduh, di sini cuacanya masih dingin nih. Untuk sementara pakai helm wool aja, guys ya. Karena kalau kedinginan bisa mati juga ini. Nah, jadi daging chupacabra ini efeknya bagus banget, teman-teman. Ketika kita ngehit target, darah kita terisi. Oke, selagi nunggu daging yang terakhir, kita tidur dulu. Maunya di RL Craft bisa mimpi ya, biar lebih mantap. Bisa mimpi indah, bisa mimpi buruk, ketindihan setan, mimpi Lenzi. Oke, udah masak semua. Let's go. Kita ngebar-bar ke ruangan bos tadi. Aduh, damage pedangku kecil banget kalau musuhnya pakai armor. Tuh, lihat. Satu doang loh damage-nya. Kita cemplungin aja deh. Nah. Aduh, gak mati-mati dong. Mana tahu kalau dia mati bisa ngedrop gold-nya gitu kan? Kan lumayan. Yah, makin jauh. Udah guys, biarin aja. Halo? Gak ada yang aneh-aneh kan? Ya ampun, banyak banget ya ampun. Aduh. Udah ya, aman ya. Ntar pasti ada lagi yang ngalangin nih. Ada aja. Udah ya. Biarkan aku berjalan dengan tenang. Nah, jadi inilah ruangan yang kita belum jelajahi, teman-teman. Suara apa itu? Nah, jadi di sini kita bisa turun lagi nih. Oh. Gila. Ternyata di bawah masih ada bos lagi dong. Ntar bosnya bakal kita lawan, teman-teman ya. Yang penting yakin, walaupun gear kita masih jelek, kita gas aja. Darkness level 3. Udah. Kita udah kelamaan di bawah tanah, guys. Gak ada lagi kan? Oke. Kita langsung naik ke atas aja, guys. Ada lagi. Ih. Ini satu. Aku kira ini dungeon bisa dijadiin rumah. Sebentar-sebentar ada setan, sebentar-sebentar ada tikus cendol. By the way, kalau kalian mau hidup tenang main RL Craft, jangan ikutin playstyleku ya. Gear masih jelek langsung ke dungeon, udah lawan bos aja. Oke, karena inventory dan chestku udah full,
Aku mau bikin chest lagi ya. By the way, kita udah lama gak lihat dunia luar ya. Soalnya kita main di dungeon terus. Tapi tenang aja guys, sebentar lagi kita bakal main-main keluar kok. Setelah aku memperbarui pedang-pedangku. Sip, jadi alasanku mau main keluar itu untuk mencari bahan-bahan untuk bikin atlas. Kalau udah punya atlas, kita berpergian jauh pun gak bakal tersesat lagi ya. Karena ada petunjuk arahnya. Oke, saatnya kita keluar dari dungeon yang mengerikan ini. Halo dunia. Udah lama ya kita gak ngelihat pemandangan seperti ini. Kalau begini-begini enaknya bawa lensi guys ya. Berdua. Itu apa? Tempat apa ini? Suara apa itu? Ya ampun. Herma teh saha? Lagedon teh saha? Suaranya horor banget asli dah. Itu suara apa lagi? Kayak suara mesin? Ya ampun naga air. Aku gak tahu dia itu naga apa bukan. Tapi bentuknya seperti naga. Ya ampun, gedenya. Oke guys, kita biarkan saja. Kalau ada kesempatan, aku akan membunuhnya. By the way, ini tempat apa sih? Sepertinya tempat ini layak untuk dijadiin rumah. Tapi untuk sementara, kita tinggal di dungeon tadi aja. Karena aku mau nyelesain dungeon itu, teman-teman. Coba kita lihat di sini. Oke, nggak ada apa-apa. Oke, nggak ada apa-apa ya. Kita lanjut aja untuk mencari bahan-bahan untuk bikin atlas tadi. Lompat di sini aman kan? Ntar tiba-tiba ada naga air atau meninggal ya. Nah, jadi kertas itu bisa dibikin pakai pohon yang putih ini, teman-teman. Aduh, lupa bawa kapak lagi. Mau gak mau kita harus bikin dulu, guys ya. Oh, udah malam. Ya ampun, ada naga air. No, kita cari aman aja, guys. Langsung tidur aja. Ntar diterkam monster ganas kan? Selamat pagi. Kenapa tiba-tiba anginnya kenceng banget? Oke, itu aneh. Si Lex teh saha? Hihihi.